Maka apa cara kita nak pastikan hati kita tak mati? Maka dalam satu karangan yang telah diubah menjadi lagu oleh Opik, nama dia Ubat Hati. Dia adalah kata-kata daripada Imam Ibrahim Al-Khawas rahimahullahu ta'ala. Yang ni bukan ulama' calang-calang, ini ulama'-ulama' yang kira separa dengan Sufyan Al-Thawri, Ibrahim Adham, Hasan Al-Basri, Awas. Ini semua ulama'-ulama' yang apa kita kata sufi, yang membersihkan hati mereka daripada benda-benda tak senonoh ni. Dia kata apa? Ubat hati ada lima perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, solat malam dirikanlah. Yang ketiga, banyakkanlah berpuasa. Yang keempat, zikir apa? Silap. Sekali lagi. Tak apa ya lagu tu. Tapi taulah susun dia tu. Tapi lagu dia tu. Macam mana? Yang per... apa macam? Ubat hati ada lima perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, solat malam dirikanlah. Yang ketiga, duduk dengan orang-orang soleh. Yang keempat, perbanyakkan berpuasa. Yang kelima, zikir malam berpanjanglah. Salah satunya, mak tak dapat buat lima, tak apa. Siapa bisa menjalani, kata Opik. Moga-moga dustur Allah mencukupi. Hati tenang. Apa dia? Pertama, baca Quran dan makna dia. Macam mana? Jangan lupa firman Allah dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat yang ke-45. Allah Taala kata apa? Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Siapa baca Quran, Allah bagi dekat dia. Siapa nak buat jahat dekat dia, tak akan dapat buat jahat dekat dia. Ayat Quran tu, ingat tak surah Tabat Yada? Sekejap, sekarang sudah pukul 9, rasanya kena berhenti kah? Betulah, ni baru Isnin kan, esok kerja lagi. Kalau Jumaat ke apa, bolehlah jauh sikit kan. Tuan penasihat, bagi kepada saya, tuan pernah sakit. Lagi satu jam. Jenuh tuan penasihat. Oh, hak ni tuan penasihat 25%. Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Zaid. Allah sebut dalam Quran nama Sayyidina Zaid, anak angkat Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Allah sebut dalam Quran, wa qala li sahibihi, dan dia berkata kepada sahabatnya. Allah i'tiraf Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat, sebenar-benar sahabat. Oh, itu special lah, itu tajuk lain. Hak ni cerita orang yang hati depa kira iwan lah. Tok Shah ambil Abu Bakar. Abu Bakar kira orang panggil kelas A lah. Sahabat lain pun kelas A juga lah. Tapi kita kata kelas A yang bawah sikit. Contoh siapa? Sayyidina Bilal bin Rabah. Tuan-tuan tengok hati dia lagu mana. Kita tak mau bincang panjang. Nak habak contoh ya. Sayyidina Bilal, Nabi wafat. Panggil mai azan balik. Bukan mai balik melawat Nabi, sebab Nabi mai dalam mimpi Sayyidina Bilal. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam mai dalam mimpi Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal macam faham Nabi panggil mai Madinah. Mai Madinah ziarah Nabi, menangis, jumpa cucu Nabi, minta tolong azan. Nak habaq kata hati A1,
Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, mana boleh sebut? Teriak. Kita tahiyat tak teriak. Betul tak? Ashhadu alla ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Laju ah. Sahabat ashhadu anna Muhammadan tu mana boleh sebut? Teriak. Pasal apa? Hati A1 lah. Ha. Jangan kira Abu Bakar. Hak tu lagilah AAA. Ha ni. Ha tu special case lah. Susah lah. Sembang bab para sahabat ni. Tapi. Tolong balik banyakkan cerita. Maaf lah. Saya ambil balik perkataan saya awal tadi lah. Dah sampai masa kita kena hidup macam. Bukan kena hidup macam orang dulu. Tak. Gaya hidup macam orang dulu. Apa dia? Selain daripada zikir, ingat balik Tok Wan dengan ayah kita, dengan mak kita selalu cerita dekat kita pasal para ulama dan karamah mereka. Betul tak betul? Kena cerita balik. Sebab apa? Tanda untuk melembutkan hati dan mendatangkan tawaduk, kata ulama, dengan cara menceritakan kisah karamah para wali kepada ahli keluarga. Ada sampai masa tuan-tuan balik nanti cerita, tuan-tuan nak bawa kereta balik raya Cina nanti, tuan-tuan, saya tak doa tuan-tuan sangkut dalam jam, andai kata ceritalah cerita para wali Allah Ta'ala dan karamah mereka pada anak-anak kita, supaya akan mendatangkan rasa kasih mereka, rasa tawaduk mereka. Sebab cerita-cerita ni lah yang menemani kita sampai hari ni. Kalau saya tanya tuan-tuan, biasa dengar tak cerita Uwais Al-Qarni? Semua biasa. Siapa cerita? Mak bapak kita cerita kat kita. Cerita tu teman kita sama elok. Tu yang duk bagi kita jadi anak elok kat mak bapak kita. Pasal apa? Ada cerita Uwais Al-Qarni. Siapa takkan tak biasa dengar cerita Syekh Abdul Qadir Jailani masa dia anak-anak kecil umur 8 tahun. Dia nak pergi belajar. Mak dia kata, hang nak pergi belajar satu syarat. Janji dengan aku. Jangan cakap bohong. Dia kata dia tak mau cakap bohong. Mak dia jek duit dalam baju dia. Betul? Oh, apa penjahat tanya dia, hang ada duit tak? Dia kata, aku ada. Pasal apa hang tak cakap bohong? Aku janji dengan mak aku tak mau cakap bohong. Buka baju dia, ada dalam ada 40 dinar emas. Mai tahu tak? Mak kita cerita dekat kita, cikgu kita cerita dekat kita. Ni cerita ni dia hidupkan hati kita sampai hari ni. Satu cerita, dua cerita saja. Ceritalah tuan-tuan tentang sahabat Nabi, dia akan menghidupkan hati keluarga kita. Mari. Ha ni kira mereka ni kira Iwan lah. Kalau cerita bak mereka ni, tak boleh lah kacau.